وأوقات والصلاة والسلام على رسوله أشرف الخلق والبريات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله فيما أمر وتعديه لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا شيء أفضل منهما، الإيمان بالله والنفع للمسلمين، وخصلتان لا شيء أخبث منهما، الشرك بالله والضر بالمسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك المشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرين saudara kaum مسلمين jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan momentum Jumat pertama pada bulan Februari ini kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita berharap bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Salam dan salam tak lupa-lupa yang kita ucapkan: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nantinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling sayang, yang paling mencintai umatnya. Maka tidak ada salahnya kita juga harus meningkatkan kecintaan kita kepada nabi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti segala perintah-perintahnya, dan tentunya juga mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai uswatul hasanah bagi kita, sebagai tauladan bagi kita, sebagai idola kita. Tidak ada yang paling bahagia ketika kita bisa mengidolakan nabi kita. Karena idola yang paling yang harus kita idolakan selama kita hidup di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mencintai nabi kita, menyayangi nabi kita, mengikuti sunnah nabi kita, maka kita akan berkumpul bersama nabi nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada kita semua: marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan, keimanan, keilmuan dan amal kita. Iman, ilmu dan amal kita, inilah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengaku-ngaku beriman kepada Allah, tapi kita tidak menambah ilmu kita. Jangan sampai kita mengaku-ngaku orang yang berilmu, orang yang mengetahui, tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka oleh karena itu, khatib menyampaikan pada saat hari ini, judul khutbah adalah pentingnya iman, ilmu dan amal. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami yakin bahwa semua kita umat Islam telah tahu, telah mengetahui, telah memahami betapa pentingnya keimanan dalam kehidupan kita.